Ambat. Yuh, dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mancing. Oke, di sesi-sesi sebelumnya saya sudah mereview senar-senar yang berkualitas tentunya. Kali ini kita coba mancing pakai senar ini. Yang kita review sebelumnya itu pakai Blood Game untuk size-nya 0,16. Kali ini saya pengen mancing targetnya ya ikan-ikan kecil aja lah, karena ini kailnya juga kecil. Biasanya itu di sini ada lunjar, betok, sepat, siem, pokoknya apa aja lah yang mau makan. Dan untuk kali ini saya umpannya pakai ini apa? Cacing. Nah, tadi kita udah tabur pakai pekatul atau detek. Kita setel dulu ukurannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spot rawa yang biasa saya mancing nila sama spatium. Oke, untuk kali ini saya pakai umpan cacing. Cacingnya wala. Nah, ini nih pakai umpan cacing. Untuk kailnya pakai nomor 2 ya ini saya. Siapa tahu ada sambaran. Oke, lanjut saja. Nanti sinyalnya. Langsung putar sih, bro. Strike. Iya. Ini dapat. Ini ikan lanjar. Ternyata langsung lepas nih. Nih ikannya nih. Ikannya skinny-skinny. Alhamdulillah dapat ikan nih. Ini tidak dibawa terus. Lanjut lagi loh. Pakai umpan cacing karena kalau ikan wader itu gampang hilang, jadi kita nggak capek kasih umpan. Kalau cacing kan dimakan masih utuh. Nah, ini cacingnya masih utuh tuh. Kita lempar lagi, baru belum langsung nyot lut. Ya, lihat di sini. Langsung cus. Belum sampai terjun lampunya langsung disambar. Langsung. Mantap. Hihi, lumayan ini. Ikannya ini kecil. Alhamdulillah dapat. Yang penting strike. Langsung lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sambar. Gede. Cair. Ternyata ada anak nila. Kita sayangnya nggak bawa ember. Kalau bawa ember kita pasti bawa pulang. Karena ini masih kecil, ini targetnya kita cuma ikan wader, kita dari lagi biar gede. Siapa tahu ada yang gede, kita lempar lagi. Oke, share sebelasnya ya bos. Yuhui.
besar. Wuih. Nih. Sosokan. Kan dapat yang gede. Ini dulu. Makan ayam nih. Ya, pada ngumpul. Lagi ternyata tuh, karena ini bukan target, kita lepas aja biar cepet gede. Nah, jadi yang ikan-ikan water aja. Wuih, langsung lempar, langsung hajar bos. Langsung hajar. Dapat agak babon nih. Tuh. Dapat babon. Apa lagi? Langsung hajar. Langsung. Kan cair lagi, bos. Tuh. Lepas aja biar cepet gede. Lempar lagi. Mantap. Besar, mantap. Gas. Oke, karena ini waktunya udah sore, kita harus segera pulang. Memang saya sengaja datangnya nggak terlalu gasik karena kebetulan terang, biasanya hujan. Kalau tadi lumayan banyak setreknya walaupun ikannya kecil-kecil ya. Karena yang penting saya happy mancing and fishing ya, dan menghibur sobat semuanya yang sudah nonton terus video-video saya, petualangan saya. Oke, lanjut di sesi selanjutnya, semoga terhibur, semoga kita nanti cari spot-spot yang lebih ajib dan lebih jos. Tonton terus AS Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.